zaman di Pantura ya bahasanya tombongan tuh. Ayo Pak, berapa? Mas Damen duluan, Mas Damen. Saya suka gitu terus. Solar. Saatnya kita servis makan dulu. Ini Pandawanya bisnya mau mesti solar. Yuk kita makan di rumah makan Ringsel. Ini tadi sebelum masuk udah disobek dulu teman-teman. Diminta sama mbaknya kupon bagian makan. Terus kita disuruh nunggu di sini. Ya kita makan. Makan sore. Ya sore kan benar. Di rest area 575 Ringsel. Makasih mas. Ini untuk servis makannya. Ini tiketnya. Lebih terlihat premium. Yuk kita makan dulu. Ini ada ayam manis ya. Ayam manis terus kayak di saus manis gitu. Apa ini? Bakwan. Sama sayur apa ini capcay. Ini kita nggak bisa milih menu jadi langsung diambilin ya teman-teman. Kalau ini keunggulannya cepat saji, lebih cepat. Cuma kalau yang ada orang kan biasanya nggak semua suka ayam, dia bisa alergi jadi ya makan apa adanya. Plus minusnya kalau diambilin gitu. Jadi yuk kita makan dulu, baru kita nanti lihat-lihat bisnya lagi deh. Kalau kalian masih belum puas, saya juga masih belum puas tadi untuk bagian reviewnya. Untuk letak masjidnya itu di sebelah sini ya teman-teman. Bisnya itu parkirnya di sebelah sana. Jadi kan kita jalan tuh dari sana. Set. Kalau kita jalan dari sana ke rumah makan itu di kanan. Kita ngadep kanan aja, ntar langsung melihat masjid ini. Yuk kita sholat dulu. Mumpung masih ada waktu. Oke teman-teman, saya sudah selesai makan dan sholat. Saatnya kita mereview bus ini ya teman-teman. Karena kita belum nge-review, ayo kita review capcus eksterior dan bagian interior. Yuk. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Mau masuk interior, mau nge-review interiornya, ternyata pintunya dikunci teman-teman. Jadi kita nunggu krunya dulu lagi bayaran. Karena ini tempatnya umum sih, jadinya
cari amannya dikunci. Yang hilang. Iya. Kita. Betul. Jadi kita nunggu dulu teman-teman. Nah, kita langsung masuk bagian interior. Pas dinyalain semua nih, biar terang. Ini dashboardnya buatan Adi Putro. Nah, nganan seger. Oke. Ini Mercy 2542 generasi ke 2. Pertama ini. Pertama. Pertama yang bukan kayak speedometer cooler gitu ya, Mas ya? Ini pertama. Ini yang pertama. Yang kedua RS. Oh, iya. Nah, terus ini untuk bagian seatnya, seat penumpang. Jaraknya ini seat yang saya duduki, kita lihat bagian sampai belakang ya, teman-teman. Tersedia dispenser juga. Ini bisa digunakan, bisa bikin teh, kopi, sama air putih juga bisa ambil di sini. Ini berfungsi udah dicoba tadi, teman-teman. Untuk seatnya seperti ini, ada penomorannya juga ya di setiap seat. Terus paling belakang ada smoking room. Smoking roomnya ini berfungsi ya. Oh, ini juga nyerot angin biar asapnya langsung naik, nggak ngumpul di sini. Kita tutup. Sekarang kita lihat bagian toiletnya. Toiletnya kalau menurut aku ini cukup kecil sih, teman-teman. Karena tadi aku nyoba, aku kejedot-jedot. Kalau buat aku aja susah, kalau yang buat kejadian dikit ya siap-siap aja. Ya. Ini airnya stoknya banyak. Dari sini ada, dari sini ada, dari sini juga ada. Bisa dipencet langsung ya. Tapi tidak boleh untuk buang air besar ya, teman-teman. Nah, terus kita review bagian seatnya. Nah, di paling belakang biasa lah ya, ada tempat istirahat driver. Kita review seatnya. Ini seat yang saya duduki saat ini. Untuk jarak seatnya seperti ini ya, teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Ini ada USB portnya juga di sini untuk ngecas. Asal jangan untuk ngecas power bank karena berbahaya ini. Ada penomorannya. Ini untuk USB portnya juga ada. Ini untuk jarak ke seatnya. Nah, ini leg rest-nya sudah saya naikin. Ini untuk leg rest-nya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini bis langsung berangkat. Driver yang membawa adalah Mas Kurniawan di balik kemudi. Ini langsung berangkat. Terus untuk atas ada USB port, cuma semua dipindah ke bagian seat. Jadi kalau yang hot seat nggak dapat dua, cuma dapat satu di bagian ini aja. Terus untuk atas box di situ seperti biasa ada colokan. Berhubung ini bisnya udah langsung jalan, jadi kita langsung capcus saja. Di setiap seat juga udah dilengkapi selimut, ada tulisannya juga Pandawa 87. Nah, sama bantalnya juga Pandawa 87. Yes, mantap pokoknya. Seatnya rimbakan sana, hai, empuk dijamin. Dah, yuk kita lanjut perjalanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, halo. Seat dulu. Oke. Okay. Masuk, Michael. Capcus. Kurniawan di balik kemudi. Oh iya. Sayangnya masih limit nih. Masih ya. Limit 100. Dari pembawaannya kayaknya kalau udah dilepas ngeri nih. Kenceng nih. Sekarang aja bakal tembus, Mas. Iya, bakal tembus. Speedometernya itu jarumnya muter lagi tuh. Iya.
Madura. Ini bawa ex-drivernya Haryanto nih. Oh iya, Kasanova. Nah, Mas Bima ini bawanya ex-driver Banyumani. Air yang tadi trouble. Mana? Itu? Oh, iya. yang tadi ya. AC ini, Mas. AC ini kena, Mas. Apa? Kena kanan AC kan ya, Mas ya? Kena kanan AC kan? Enggak, AC apa AC itu jadi satu. Lah ya. Kanan kiri enggak, Mas. Biasanya sih AC. AC yang atas yang kecil. Heeh. Banyumani. Oh, Patas Jogja. Jogja. Itu Pati Jogja. Yo, yo. Jogjaan. Haryanto tuh biasanya seneng banget. 35. Oh, Madura itu tadi ketemu itu. Kata dia orang dibuka sangku gue. Agramas, Agramas. 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 Dari gambarnya kan? Agramas ini. Aku pernah naik masalahnya. Yang Republika ini. Oh, iya. Okay. Itu tulisan depan TikTok itu kan kayak punya salah. Iya. Iya. Iya, kok ngerti baik. Spok, spok. Ini drivernya Mas Win ini. BM. Oh, 52. Convoy. Ada driver ceweknya berarti ya. Enggak dua, Mas. Tetap dia sama yang punya batangan itu. Cuma kebetulan kemarin lagi ada driver yang ikut. Pas banget. Bagi si saldo gitu. Paidi ya. Nah, itu pasti grid Corolla tuh. Itu siapa? Kata ini, kata Faras. Ini kita mau cek penumpang deh, kontrol dari kantor. Barangkali ada yang mau ke toilet atau mau turun-turun sebentar, monggo. Tapi tidak lama ya. Setelah dicek, setelah dikontrol, kita berangkat lagi. Ngetep deh. Bareng yang start dari Polres tujuan Surabaya, kalau yang kita naiki ini Banyuwangi. Ini suite class yang jatah Surabaya, teman-teman, kalau hijau ya. Kalau biru, yang jatah Banyuwangi. Jadi kalau untuk yang bus dari Banyuwangi, ini mampir memakan Roseto hanya untuk checker. Kalau dari yang Surabaya, di sini servis makan sama checker. Kalau dari barat pun,
dia makannya di sini, makan pertama di sini, sekalian checker kalau dari barat. Drivernya Mas Kurniawan. Moga, moga, STC moga. STC apa? Belum beli bang Ew. Take off rumah makan yang rawa seco. Ada apa? Jalur ganti lanjutkan kembali dari rumah makan rawa seco. Ya. Sampai malam kepikiran aja. Mas, kenapa enggak tidur? Kepikiran. Gua enggak tidur, telepon lagi. Kalau gua itu udah lepas. Iya, habis lagi buka dikit ini, tadi masuk apa ya? Kagak kok. Nek mintanya verbal dulu ya, wis. Bos, minta wadinya, bos. Kanan. Dalam meditasi di Batan Bali itu saya disuruh foto di sekolah. Turun, disuruh turun, fotoin dong. Iya lah, pakai yang hari harum kan, yang dari rezeki. Oh, fotoin dong. Oh iya, siap. Nomennya tuh mainnya Nusantara tadi, nge-crash mainnya Nusantara mentas yang baru kan? Betul, kanan terus keluarga besar, sapi trek iya, besan, OTW Bekasi ya, wip, sapi trek kiri prek. Udah mentok. Ayo tembus. Kalau udah mentok itu mana, Pak? Ya udah. Merapat ke Boris. Siangnya. Besok kan saya perpal, Pak. Ya pasti terpal di Polres, tidur di Polres. Oh gitu, ya ya ya. Pak, enaknya nyuci di Polres apa yang nyuci di Pak? Halo? Langsung langsung di Polres, nyuci di Tinggu aja ya. Oh iya ya. Coba besok Pak, dalam perjalanan yang diperlukan Pak, tolong aku kirimin nomor agennya Pulau Gebang, agen Pulau Gebang. Kalau Pak Gantar kan ditutup agen aku jalan nomornya mau kirimin. Udah ada yang harus di Gantar.
mobil paginya gitu. Oh, saya dari timur, saya dari timur. Berangkat subuh. Iya ini. Ya, kira-kira sampai Lubang kira-kira sekitar jam 4. Ini buat penanya. Oh, enaknya di mana? Saya perpali, perpali Polres ini. Jadi biasa minggu ini. Nah. Oh, iya, Pak. Terus? Oh, dan nanti berarti tetap Simpul Gebang tetap anu ya, ada ya, nanti Simpul Gebang elek sana ya mas, Masih kosong langsung anak sana. Terus kiri. Halo Kak Azi, Kak Azi. Halo Kak Azi. Saya kan ini malam ada paketan turun Pulau Gebang. Saya dari timur ini, dari timur. Paketan dari timur dari Banyuwangi. Ya ini Brazil. Enak asoran yang RF, RF yang kayak pendowo RF. Asoran RF. Terus, nah suara asor tuh brum. Masih jalan ya? Jadi ini masih jalan.
17 ya? BM62 BM62 nih. Asor ya? Haa, punya si Tony. Oh, gimana ya? Nah, cuman drivernya lagi libur kan? Bantu. Iya. Depan lebih 120 itu mas. Asor ya. Kanan terus. Thank you.
kebentuk. Wis ya, Mas. Anteng aja, Mas. Protek banget. Santoso. Ini Santoso nih, kamu nggak tahu katanya. Ini WC-nya ini bisa buat 3 orang. WC-nya di Santoso. Gede banget ini toiletnya. Apa iya? Iya, Mas, asli. Lebih jumbo dari toilet yang lain kok. Pejagaan. Siang banget. Itu apa sih kerjanya? Hmm? Bodinya masih warna kayak gitu. Almuna no Madura. Asor. Pues thank you.
Bani. Bantu. Nanti kalau di Cepu. Ini kan sudah ikut itu aja. Pemberangkatan mana? Solo. Solo. Angkatan Pak Solo. Solo mana, Mas? Bareng siapa? Kanan. Kanan. Prodedi. Hari ini berapa sih? 45. Bener kan? Ya bener. Kalau 152 mana? Se 152 nah. Itu mana sih? Warnanya apa, Mas? Wah, lupa aku. Aku baru nyari yang 152. 152 itu HDD Erna. Warna apa ya? Warna? Wah, lari. Emang baru tak cari. Yang bawa temannya, Mas? Oh, katanya enggak tahu kurang betul dong ketemu karena ketemu kan harus berapa ya apa? Purwodadi kan kecamatan kan? Iya. Grobogan. Grobogan bener kan? Ya udah bener. Kiri. Exit gerbang tol Ciperna, nurunin penumpang. Udah ini satu tol, Pak. Lanjut lagi. Kok pasti kan tol ada cukup. Thank you.
Pasca guys. Ah tidak. Merak. Kontrolnya ini kiptik ini sopernya ini orang Mbak Rawa ini Bagong mas Bagong karo nganu karo Pak Mar apa lo? Nah, karo Pak siapa jenengnya? Pak Marwoto malah Pak siapa jenengnya lah lali mana yang PPP Pono Soboan ini Pak Manto sama Pak Manto wong Brebes. Emang itu bos, Kopaska? Iya. Hijau ya? Warna sabah? Ini nyong gue. Masa? Ini nyong. Nyong itu aku. Kan lewat Banjarnegara. Gila di peta terus. Enggak ngantuk ini tuh. Betul. Kalau zaman di Pantura ya bahasanya tombongan tuh. Itu PBP itu yang mana sopan itu salah recor itu bis Tegal itu cor ya. Tip toilet cuma dia ada dispenser free kopi teh. Sayang kita harus berpisah karena nurunin penumpang di gedung. Pak Eko, Pak Eko, di gedung. Pagi, mas. Dalam. Angkatan pagi Polres lebih banyak ya? Banyak. Banyak. Kalau siang kosong. Ada lagi mungkin malu. Tapi info. Justru itu tuh kemarin siapa tuh yang Zafina kan nggak bisa sekali tuh apa? Kemarin Zafina yang gimana sih? Bisa ikut belok ya? Di Tegal loh padahal itu ruangnya nggak bisa belok? Hah? Nggak bisa belok nggak bisa, padahal enakan itu bisa belok ini lebih gampang untuk beloknya tadi nggak ikut muter dulu penumpang turun lanjut masuk tol lagi sinjai terus kawasannya ini mah dari si gedung sama Pak Anton balik lagi ke Pak Anton ya balik lagi Thank you.
Jaina kan? Iya, ini punya Transabda. Saatnya bobo. Gunung Harta. Ini? Itu Gunung Harta. Oh, Malang ini. Banyuwangi. Eh? Oh, Malang. Malang Renti. Nah, ini aja depan sini. Mantap, makasih ya, Pak. Yuk, bangga-bangga. Makasih, Pak. Oke. Okay. Hati-hati ya. Pak, matursun ya, Pak. Iya. Alhamdulillah, teman-teman, akhirnya tiba juga di Bekasi Timur. Kita finish juga. Bisnya langsung masuk tol lagi. Ini saya turun di Bekasi Timur dan nanti langsung pesan Gojek. Jadi seperti ini untuk service kita, trip kita bersama Pandawa 87. Buat teman-teman yang mau nyoba dari Banyuwangi ini cukup rekomend sih. Sayangnya ini bis limitnya masih terpasang, kalau udah dicopot tuh wah udah nggak kebayang ini kencengnya apa ini. Jadi mentok 100 doang teman-teman. Untuk menurut aku semuanya udah bagus sih. Mungkin minusnya cuma ya itu masih apa dari Banyuwangi masih keluar di Surabaya. Lebih bagus tuh nggak usah masuk Surabaya. Untuk evaluasi aja ke depannya mungkin Surabaya juga kan udah ada suite class. Untuk sementara mungkin ya pakai suite classnya dulu. Kalau bisa ya nambah armada, jangan apa namanya, ngorbanin armada yang dari Banyuwangi. Masalah itu sangat apa ya, fatal sih. Ya nggak fatal sih, maksudku kasian loh, kayak kalau ya aku gitu dari Banyuwangi masih mampir gitu loh teman-teman ya. Jadi cukup sekian dulu untuk video trip report kali ini. Mungkin selain itu semuanya udah bagus sih, udah cukup bagus, nggak ada minusnya lagi. Oke, ini cukup sekian dulu untuk video trip reportnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye-bye.